Kalau aja lah. Masa lawan di rumah lah, jadi bimbing dulu lah. Mana yang cepat jam 6-4 lah. Eh si Culun tuh. Culun ngapain parkir sini? Woi Culun tuh parkirnya sana tuh, depan kanan. Woi Culun, woi. Woi. Ah Culun, Culun. Woi. Bro, nanti sore ada kegiatan gak? Enggak sih, semalam. Eh Culun tuh, Culun. Eh mau ke meeting gak? Woi, apa dah? Alah, woi, woi, ngapain lu bantu, woi? Ah. Eh, coba deh. Gua antuin lu, Pak. Kok lu diam aja sih pas dikerjain? Empat tahun yang lalu keluarga gua kecelakaan, ayah gua meninggal dan adik gua diagnosa nggak bisa lagi mendengar untuk selamanya. Sejak saat itu gua mulai belajar bahasa isyarat biar bisa ngomong sama adik gua. Lu mau ikut nongkrong nggak sama gua? Udah sih santai aja kan ada gua. Apalagi member orang anak kelas sebelah. Mereka lumah hal itu. Lumah. Ya. Gimana, Bro? Hei, lama dari mana nih? Dari sana. Sudah lama jumpa ya. Ini siapa nih, Bro? Kenalin, ini kawan gua. Ya ini yang enggak bisa ngomong, ya gitulah kayaknya. Perbedaan bukanlah penghalang kita untuk memperbanyak teman, karena perbedaan akan menumbuhkan sebuah rasa kebersamaan. Jadikanlah perbedaan sebagai kelebihan, bukan kekurangan.